bagian persiapan hari pertama. Terus besok juga di nanti malam disyaratkan seperti itu untuk pemeriksaan besok. Jadi insya Allah saya sama wakil hari ini sudah sangat siap untuk mengikuti tes kesehatan yang akan dilakukan oleh KPU, mulai dari tes IQ, psikolognya, psikiatrinya, kemudian dalamnya, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain yang mungkin menjadi sebuah persyaratan termasuk tes narkoba. Optimis lolos tadi ya, Pak? Oh, yang enggak tahu ya kalau tanya mengenai hasilnya nanti sama ketua ID, tapi bismillah ini mau ginuk-ginuk ini masalah lolosannya. Jadi insya Allah kita sehat.